Ketika anak manusia diusir dan dirampas hak asasinya, maka alasan suku, agama, ras, bahkan keluarga tiada harganya. Itulah sandiwara yang saja diperkontrolkan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya dan sikap pembiaran pemerintahannya. Dunia mengecam perlakuan militer Myanmar yang memperlakukan etnis Rohingya dengan sadis dan di luar batas kemanusiaan. Bukankah kematian anak beruang berapa waktu yang lalu membuat gempar dunia? Bukankah kematian orang hutan yang belum lama ini terjadi membuat dunia mengecam tiada hati? Rasa empati atas nasib yang saat ini sedang dialami etnis Rohingya akibat kejahatan kemanusiaan itulah. Kami umat Buddha Kabupaten Jepara bersikap satu, mengecam tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di luar batas kemanusiaan, dan mesti tidak percaya terhadap pemerintahnya yang membiarkan kejahatan terus terjadi. Dua, mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia untuk terus-menerus melakukan diplomasi hingga hak asasi, hak politik, hak ekonomi, hak sebagai warga negara, dan hak-hak lain atas etnis Rohingya dikembalikan seperti sedia kala. Tiga, menurut kepada manusia, kepada dunia agar memberikan anugerah Nobel di bidang penegakan hak asasi manusia terhadap kepala negara Myanmar dicabut kembali karena dinilai agar mewujudkannya dan tidak peduli negara Myanmar dicabut kembali karena dinilai gagal mewujudkannya dan tak peduli terhadap nasib kemanusiaan. 4. Turut mendoakan agar mereka yang telah gugur menjadi korban kejahatan kemanusiaan di Rohingya diampuni dosanya dan surga menjadi tempat hunian terakhir akhirnya. 5. Mengajak seluruh umat Buddha Kabupaten Jepara sebagai bagian dari forum kerukunan umat beragama Kabupaten Jepara untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Jepara, 5 September 2017. Kami umat Buddha Kabupaten Jepara yang mewakili atas nama Bhante Apiko. Para saksi, Dr. Haji Masuti, MAG. 2. Pandita David Suryanto. 3. Yulia Setiawati, Esos. 4. Pandita Anan Inandita Ngarbi Sindu Atmaja. Terima kasih atas membaca atas hati nurani umat Buddha se-Kabupaten Jepara untuk ikut
dalam forum lintas agama ini saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih.